itu 4 orang PNS dan 1 swasta. Nah, hal ini terkait kasus pada tahun 2015 program pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut. Kejaksaan Negeri Garut menahan 5 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sapi perah pada tahun anggaran 2015 lalu oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut. Dua orang tersangka diketahui masih berstatus pegawai negeri sipil atau PNS aktif. Dua lainnya sudah pensiun, dan satu orang merupakan tersangka dari pihak pengusaha. Para tersangka kini menjalani penahanan yang dititipkan di sel Polres Garut. Kepala Kejaksaan Negeri Garut Nepa Sari Susanti mengatakan bahwa perbuatan kelima tersangka telah mengakibatkan kerugian negara mencapai 600 juta rupiah lebih dari total anggaran pengadaan bibit sapi perah senilai 2,4 miliar untuk 120 ekor sapi. Kemudian dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi ini sebesar 619 juta, kurang lebih 619 juta. Dilakukan oleh saudara D yang pada saat itu PPK selaku PPK dari Dinas Peternakan yang tidak melakukan survei atau apa namanya pembanding harga terkait pengadaan sapi, kemudian dari nilai 2,4 miliar tersebut ada beberapa sebetulnya ada beberapa kegiatan atau proyeknya, yaitu selain pengadaan sapi sejumlah 120 sapi. Nempa menjelaskan modus para tersangka dalam tindak pidana dugaan korupsi tersebut yaitu untuk kegiatan pengembangan program indukan sapi perah di Sarjana Membangun Desa. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut melakukan lelang pengadaan barang atau jasa melalui WLP yang dimenangkan oleh PT Swaption. Setelah PT Swaption dinyatakan sebagai pemenang untuk kegiatan pengembangan program indukan sapi perah di program tersebut, dalam pengadaan barang dan jasa salah satu tersangka yaitu DN diketahui selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pembuatan harga perkiraan tidak melakukan survei harga barang serta tidak menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Ya, si PPK, si Bapak D ini yang bersangkutan tidak apa namanya melakukan survei harga, kemudian meminta atau menyuruh PPK menyuruh bendahara untuk melakukan apa pembuatan SPPD fiktif. SPPD fiktif. Kemudian juga dari hasil misalnya saja ini ketika pengadaan. Parahnya, pengadaan sapi tersebut tidak dilakukan uji laboratorium terhadap sapi-sapi yang diseleksi, sehingga banyak sapi yang mengalami keguguran dan sapi indukan yang mati. Penyimpangan lainnya yaitu Direktur PT Swaption mengaku memberikan fee kepada PPK sebesar 100 juta rupiah.
Selain itu, untuk pengadaan hijauan makanan ternak dilaksanakan oleh dua kelompok tani yang masing-masing diberikan uang sebesar 20 juta rupiah dari seharusnya diberikan masing-masing 100 juta rupiah. Jadi memang pengadaannya untuk pengembangan sapi perah yang sel kandungan antara 4 sampai 6 bulan misalnya seperti itu. Nah, ini mereka tidak bisa menyediakan sesuai dengan yang di speknya ya. Mereka hanya apa melihat dengan kasat mata sama sambil apa memeriksa mencolok biasa gitu, biasa biasa tradisional mereka sendiri tanpa melibatkan ahli atau Kejaksaan Negeri Garut menjerat para tersangka dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ditambah dengan pasal 55 ayat 1 KUHP. Kurang dari 4 tahun maksimalnya.